الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا ببطون العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين كتاب itu pakai muka surat 41. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثلاث لم تسلم منها هذه الأمة الحسد والظن والطيرة ألا أنبئكم بالمخرج منها إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فامضي. Artinya, hadirin sekalian, yang pertama sekali syukur Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita nikmat besar mewujudkan kita atas muka bumi ini selepas dibangkitkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan kita melalui mak ayah kita yang Islam, kita dapat Islam sejak kecil lagi, melayakkan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Syukur lagi Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita yang kita dapat Islam sejak pada kecil ni untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur diberikan kita ada kehendak untuk jaga syariat zahir ini, puasa, semayang, menutup aurat, datang ke masjid, surau, berjemaah, menuntut ilmu. Alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita kepada Allah Ta'ala disedarkan kita mengenai kewajipan untuk ilmu, khasnya mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita terus nak belajar. Belajar itu bukan saja untuk faham ilmu, tapi untuk mempraktikkan bagaimana untuk menjadi seorang hamba yang sentiasa ingat Allah Ta'ala dan sentiasa menjadikan diri dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala, sehingga menzahirkan kehambaan ke Allah Ta'ala. Tiada yang diharap, tiada yang kita akan rasa puas, tenang, kasih, dan kita akan rasa lega melainkan hanya dengan merujuk, dengan kita bergantung, hanya dengan memohon, dengan hanya kita meminta-minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberikan kita keupayaan pada petang ni boleh solat asar berjemaah, diberi pula kelapangan masa berada dalam surau ini untuk kita meneruskan kajian bacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Kata Musannif Rahimahullah Ta'ala, salasun lam taslam minha hadhil ummah. Ada kelihatan kita nak sambung ni atas tajuknya masih membincangkan bab hasad, dengki. Sedia maklum macam mana kita belajar lepas, dia termasuk dalam penyakit batin. Siapa tak lurus tauhid dia, dia akan ada perasaan dengki ni. Dengki dengan definisi yang lepas kita dah belajar, itulah ada satu perasaan yang kita tak puas hati dengan nikmat yang ada pada saudara kita. Yang dikatakan dengki ni ialah kita kalau boleh
nak apa nikmat ada pada kawan kita tu hilang. Sama ada dapat ke kita, dapat kawan lain, ataupun yang ji hilang je. Kita tak puas hati dengan apa nikmat pada dia. Yang ni ialah antara sifat mazmumah yang ada dalam diri. Wajib bersihkan daripada sifat ni. Siapa yang ada hasad ni, dia akan istilahnya mempertikai dengan Allah Ta'ala. Istilahnya kufur dengan Allah Ta'ala. Kerana tak setuju dengan Allah Ta'ala, Allah Al-Mu'ti Al-Mani'. Dialah penganugerah, pemberi. Dan kepada dia jugalah yang dia tak nak memberi. Semua terpulang dalam urusan dia. Dia Al-Qabid Wal-Muqbid. Dia pemberi nikmat. Dan untuk tak beri nikmat pun dia yang menentu. Kita tak boleh campur tangan dalam bab tu. Satu orang kalau dapat nikmat, tambahlah nikmat yang diguna itu adalah untuk menjalinkan hubungan dengan Allah Ta'ala, menjalinkan kasih sayang sama makhluk, menjalinkan ukhwah muslimin muslimat, mempernyatukan ummah yang cukup bahasa, mempereratkan silaturrahim, menegakkan syariat Islam, memperkukuhkan agama, bahkan tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan takwa, tolong menolong dan membantu untuk meninggalkan pemusuhan, perseteruan dan perkelahian, tolong menolong dan membantu macam mana Muhajirin dan Ansar. Sepatutnya nikmat-nikmat macam ni tak akan ada sepatutnya atas nama orang yang betul-betul dia Islam, dia beriman dengan Allah Ta'ala, untuk dia tak puas hati dengan ada orang yang sedang mengusahakan dan sedang mendapat nikmat ini. Sepatutnya tidak. Jadi yang ini yang kita nak sambung, yang sepatutnya nikmat-nikmat yang baik macam ni, sepatutnya orang Islam dia tidak ada perasaan dengki untuk nikmat tu hilang, bahkan tolong lagi untuk menyuburkan nikmat yang ada ini, supaya nikmat ni dapat dikongsi bukan saja antara kita yang dah tengok sahabat kita dapat nikmat ni, bahkan nikmat ni supaya dapat dikongsi bukan saja di kalangan orang Islam, hatta orang bukan Islam pun boleh kongsi nikmat bersaudara, nikmat penyatuan Islam, nikmat agama Allah Ta'ala, nikmat agama, nikmat mendaulatkan Islam, sehingga orang Islam ni jadi Islam yang tulen, betul-betul Islam, orang kafir pun boleh masuk Islam. Sepatutnya ini adalah keadaan, fenomena, apa lagi, situasi, cuaca yang ada dalam masyarakat Islam. Taklah berjerebu je kan. Bila berjerebu tu maksudnya masalah lah tu. Bukan cuaca jerebu tu saja masalah, tapi masyarakat yang berjerebu je ni adalah masalah. Baik. Jadi kita nak sambung ni adalah sabda Nabi SAW, salasun lam taslam minha hadhil ummah. Al-hasadu satu, wal-zannu wal-tayaratu. Ala unabbi'ukum bil makhraji minha. Kata Rasulullah, idza zananta fala tuhaqqiq, wa idza hasadta fala tabghi, wa idza tatayyarta famdi. Artinya, bermula tiga perkara ini, kata Rasulullah, tiada sejahtera daripadanya oleh ini umat. Maksud dalam hadis ni, kata tak sejahteralah tiga perkara ni daripada umat. Maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mesti ada tiga perkara ni. Itu kita ada belajar dari awal-awal bab ni, bahasat ni. Ada satu hadis yang masyhur dalam bab cerita bahasat ni, apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ni'matin mahsudun sahibuha illa tawadu'a. Itu lapa hadis dia, ukama qala. Terjemahnya, setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi atas muka bumi ini, pastilah orang yang dikurniakan nikmat tu akan dihasad dengki kan. Pasti. Kullu ni'matin mahsudun sahibuha. Tuhan punya nikmat ni pasti akan didengki. Maksudnya ada orang akan tak puas hati pada dia. Illa tawadu'a. Kalau ikut sambungan hadis tu, melainkan siapa yang dapat nikmat tawadu'a. Maksudnya rendah diri. Dia
tak menonjol diri, merendah diri, apa lagi, menzahirkan kehambaan diri, menunjukkan sifat lemah lembut, kasih sayang. Itu istilah dia sebut dalam hadis tawadhu'. Tawadhu'. Kalau dia dapat nikmat pun, dia tak sombong dengan orang. Kalau orang dapat nikmat, yang nikmat tu sehingga orang yang dapat nikmat ni dia tawadhu'. Yang ni siapa dapat tawadhu' tu orang tak dengki. Adapun umum nikmat dengki. Dapat kereta, dapat isteri, dapat anak, dapat harta, dapat pangkat. Apatah lagi, ada orang dapat nikmat yang nikmat tu bakal menjatuhkan pangkat kita. Oh, tu. Kita mengelepar lah pasal orang tu dapat nikmat. Baik. Jadi ada tiga perkara ni, kata Rasulullah, takkan selamat umat ni daripada penyakit ni. Maksudnya, jaga-jagalah dalam masyarakat kita pasti ada penyakit ni. Jadi, kita nisbah kena menjaga-jaga. Nisbah sebut mafhum daripada hadis. Umat ni takkan selamat daripada tiga penyakit ni. Mesti ada tiga penyakit ni. Sebut dalam hadis ni pun tiga. Ada lagi tak? Kalau ikut, ada lagi. Tiga ni, angka ni dipanggil al-adadu la mafhum alaha. Angka yang tak ada mafhum. Dengan mana bukan tiga saja. Ada lagi ke? Yang istilahnya bala bencana penyakit yang akan ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ia ada. Memang ada kalau tengok dalam hadis-hadis lain, cuba nak kumpul berapa tu, saya pun tak kumpul. Kalau kita faham dengan apa dah belajar, umum yang kita dah belajar dulu, bahkan dengan apa yang akan datang, atas prinsip kita faham manusia ni tak sunyi, pasti akan ada sifat mazmumahnya dan sifat mazmumah tu perlu dibersihkan. Macam tu kot. Jadi maksudnya bukan tiga perkara je, tapi Rasulullah sebut tiga dengan angka khas ni supaya kita ambil perhatian khas. Yang ni kaedah kita belajar hadis kalau ada sebut angka-angka. Angka dalam hadis ni, kalau ada angka yang kalau disebut berapa tu, itulah saja yang dipakai. Yang ni dipanggil al-adad yang laha mafhum. Dipanggil angka yang ada pada dia mafhum adad. Dengan mana tak lebih tak kurang, banyak tu saja. Jadi kalau katalah bab hadis ni ada mafhum, maksudnya tiga ni tiga yang tak lebih. Sedangkan kalau tengok dalam bab-bab lain, hadis lain, ayat Quran atau seumpama dia, yang atas keterangan khasnya daripada Nabi SAW, bukan tiga saja penyakit yang ada dalam umat ni, bahkan masih banyak lagi. Jadi tiga ni dipanggil adat la mafhum alaha. Tidak ada mafhum baginya, maksudnya tiga ni sebut sebagai nak fokus saja. Tapi sebenarnya banyak lagi. Sikit ambil kaedah itu. Kalau contoh bab angka yang ada dalam sabdaan Nabi SAW ataupun yang ada dalam Quran, yang bila dia sebut angka ni tak boleh lebih, tak boleh kurang. Banyak tu je. Antaranya ialah kalau orang yang berzina tak kahwin lagi, kena sebat 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. 100 kali. 110 boleh? 90 boleh? Tak boleh tambah? Tak boleh? Yang ni dipanggil adat yang laha mafhum. Angka yang memang banyak tu disebut banyak tu. Tak boleh kurang satu, tak boleh lebih satu. Satu kalau disebab kira, kalau berlaku hukum tu, mesti kira tepat-tepat. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Walaupun satu. Dan bila sebut dengan fajlidu, rotan lah, maksudnya mesti rotan dengan dobit rotan. Yang tu pun panjang, kalau saya syarah cukup saya nak sebut fokus angka. Itu dalam Quran, contoh satu. Dalam hadis, satu contoh, yang dia ni angka dan kita kena pakai angka ni adalah hadis yang menyebut dan arahan, suruhan, galakan Nabi SAW. Satu tujuh ajar juga sebenarnya daripada Rasulullah supaya kita boleh dapat satu keringanan di atas urusan harian kita dengan sebab kita amal perkara ni, Allah Ta'ala akan mudahkan kerja harian kita. Apa dia? Jangan tinggal lepas kali tiap-tiap kolat, solat, amalan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 33, 34. Ada riwayat dengan 33, 33, 33. Yang ke-34 pada akhir itu adalah la haula
La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumis wa huwa ala kulli syai'in qadir. Angka tu 33. Jadi kena kira elok-elok 33. Jangan kurang satu, jangan lebih satu. Kira tepat-tepat. Kalau ragu, ada kaedah, ambil yang sikit. Pasal sikit adalah yakin, yang lebih adalah ragu. Itu kalau jadi ragu-ragu. Satu kira tepat, satu daripada dulu. Ulama kita dah faham kaedah-kaedah hadis ni, disediakan ataupun dibuat tasbih. Ada tanda lah 33. Ada. Buat apa? Tak bina'ah ke tu? Ulama' faham sangat hadis. Dia berjaga sampai macam tu. Angka satu pun tak mau lebih. Lebih pun tidak, kurang pun tidak. Umum tasbih, kau tasbih lah banyak-banyak. Tapi yang memang ada angka tertentu, memang kena jaga angka tu. Kalau tempat-tempat yang tertentu macam ni, yang ni dia panggil angka-angka yang ada mafhum baginya. Yang ni pun kalau saya sebut panjang-panjang sangat lagi kan lah. Tapi cukup sekadar nak sebut. Dia ada disiplin ilmu yang macam tu. Yang kalau orang tak faham ni, yang tu yang ada setengah orang, ini masalah, faham. Khasnya pada hadis yang kita selalu dengar lah. Bila mati anak Adam, tiga amalan saja tinggal. Betul? Apa dia? Sadaqatin jariah, ilmu yuntafa'u bihi, awaladin salihin yad'u lahu. Jadi macam doa talil ada dalam tu. Itulah. Jadi bodoh Wahabi tu. Itulah. Saya kata bodoh Wahabi kata apa? Maksudnya Wahabi kata apa? Bid'ah lah buat tahlil. Tuan-tuan tak kisah tengok? Oh, tuan-tuan ni tak ikut perkembangan semasa sungguh. Tak jadi pergi boleh tau. Dia orang bagi lah buat tahlil. Kita buat tahlil ni sampai ada yang kata di kalangan mereka ni. Dia kata apa? Baik berzina lagi bagus kata dia daripada buat tahlil. Sampai macam tu dia punya faham. Pasal apa dia kata? Tahlil ni bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah ni sesat. Wa kullu dolalatin bid'ah. Setiap yang sesat ni masuk dalam neraka. Baik kata dia berzina lagi bagus daripada buat tahlil. Tu pahaman-pahaman golongan tu. Dia orangnya pahaman memang ekstrim. Satu golongan ekstrim Daesh, ISIS ni kebanyakannya daripada pahaman ni. Dia pula ada idola dia. Selalunya pahaman ekstrim dan ganas ni antara nama yang memang telah didedahkan ulama kita bahkan dan memang telah dikenal pasti pun. Antara nama-nama yang selalu dipakai untuk ada pahaman ekstrim ni adalah Ibnu Taimiyah antaranya, sikitlah bahasa-bahasa gitu. Saya nak sebut apa ni, kalau tengok dalam hadis tu tiga je, ada lagi ke? Ada. Yang tu yang nak kena faham tu, macam mana kita nak tahu ada tak ada? Yang ni lah kita kata kita perlu kat ulama. Mereka ni kalau nak bahas satu hukum, dia bukan tengok satu hadis, tapi dia dah semak semua hadis lah. Semak senarai ni, seingat saya kalau ngaji dalam kitab dia sebut bukan tiga perkara je yang mati anak Adam, benda tu akan istilahnya akan bersambung amalan tu seolah-olah masih dia hidup dan boleh buat kewajikan. Bukan tiga je, kalau ikut senarai tu hampir 15 berbelah. Kita pun terkejut, tuan-tuan pun terkejut lah barang ni. Seingat aku tiga je. La ilaha illallah. Itu kena kepala otak Wahabi kalau itu tuan-tuan. Ada vera Wahabi lah. Cuma tak jadi Wahabi lah. Tuan-tuan dengar tiga tu kan. Tapi taklah jadi ekstrim menyebut Wahabi tu. Bina'ah, dolalah, disesat masuk neraka. Zina lagi baik daripada buat orang tahlil ni. Tak ada. Tuan-tuan tak ada faham lah tu. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan faham tiga juga. Maksudnya kena juga virus tu sikit. Dia macam jerebu ni lah kan. Walaupun kita tak lembah, tapi ada jugalah efek kena jerebu tu. Macam tu kot kan. Sikit. Jadi betul faham sikit tu. Kalau ikut ada lagi ke? Ada. Saya sebut sikit contoh. Antara sebut ulama' yang kata ada manfaat orang dalam kubur tu walaupun dah mati. Apa dia? Pernah Rasulullah ni, dia lalu satu kawasan perkuburan. Rasulullah memang di atas kelebihan yang ada pada dia. Orang taklah zahirkan beberapa ilmu ghaib kat dia. Dia dapat tahu orang dalam kubur tu sedang disiksa lah ni. Bila dia lalu, apa Rasulullah ambil? Rasulullah buat apa? Pandai Alhamdulillah. Biasa dengar hadis tu. Boleh lawan Wahabi dah kalau gitu. Tak apa lah, memang boleh lawan. Rasulullah ambil pelepah tamar. Pokok pelepah tamar tu pun, maksudnya yang masih hijau. Maksudnya hijau tu masih basah. Rasulullah pacakkan kat kubur tu. Tak silap ada dua buah kubur tu, Rasulullah dah pacak.
Rasulullah kata apa? Selagi masih hijau, masih hijau lagi lepas tamat ni, orang dalam kubur tu akan mendapat faedah daripada tasbihnya pokok lepas tamar yang masih hijau. Dan memang bahas ulama fiqh, dia kata kalau dah dibubuh ni haram bagi orang lain untuk dibuang. Maksudnya apa? Istilahnya dia menghilangkan habuan tasbih yang sepatutnya didapat dengan sebab ada orang letak pelepah tamar tu. Bila dibuang, dia telah menghilangkan habuan bagi orang yang ada dalam kubur. Oh, berdosa. Bahas, ada bahas ni, tapi saya nak sebut nisbah daripada hadis tu, bahas ulama panjang. Yang ni kita ambil ulama yang memang dah bahas selesai semua dah. Bahas siap satu tiang sampai hukum. Kita tengok warisan yang kita terima daripada ulama-ulama kita dulu, orang tua-tua kita dulu, memang amalan tahlil ni dah lama ada lah. Dah jadi amalan dia pun. Bukanlah pula dengan pahaman kalau gitu tak payah sembahyang, tak payah ibadat. Siapa? Mati je. Suruh orang tahlil banyak-banyak, sedekah fatihah banyak-banyak, sedekah kulhu banyak-banyak. Untuk sembahyang pun tak payah. Bukan macam tu lah bodoh. Tak mula saya punya bahasa keluar lah. Ada orang cakap macam tu, itu yang saya kata bodoh tu. Siapa dia ajar macam tu? Tak ada. Tak ada ulama kita kata bila membenarkan tahlil dengan ada kelebihan letak pelepah tamar tu. Jadi tak payah semayang apa. Orang kaya senanglah kalau gitu. Tak payahlah semayang apa-apa. Mati je. Suruh orang sedekah tahlil, sedekah fatihah, kulhu, baca Quran kat kubur 3-4 hari seminggu sebulan. Jadi dia tak payah semayang tak ada. Tak ada seorang ulama kita yang cakap macam tu. Merepek-merepek apa dia orang ni. Kita jumpa hadilah hadis yang ni lah. Dia panggil su'uzan. Sangkaan buruk. Merepek-repek. Benda-benda yang tak sepatutnya kita sangka macam tu, disangka macam tu. Macam kita buat bubuk Asyura lah kan. Tuan-tuan buat Asyura apa? Jamu makan betul ya? Ada tak niat ni kita ni buat bubuk Asyura ni pasal kita nak kenang Nabi Nuh dulu. Pasal apa? Kumpul dulu teringat dia turun daripada kapal susah payah tinggal kacang sikit campur-campur buat bubur kesian kat Nabi Nuh tu. Ada ke macam tu? Ada cerita? Ada? Tak ada. Kita buat bubur jamu bagi orang makan betul ya? Oh dia kata ni bid'ah besar. Siapa? Beramal pasal ikut zaman Nabi Nuh dulu. La ilaha illallah. Zaman Asyura aku nak cerita tu lah sikit. Oh macam tu pula. Ni yang merepek-merepek ni. Golongan Syiah kata, oh kita buat dubu Asyura ni apa? Kita seronok dengan kematian Sayyidina Husain yang bunuh, yang telah dipenggal kepala dia radhiyallahu ta'ala anhu. Kita seronok tu. Jadi tu yang dia lawan dengan kita tu. Astagfirullah, pelik-pelik Allah, pahaman. Ni yang kata buruk sangka ni. Ni umat Nabi ni Rasulullah isyarat ni kita jumpa lah tu. Yang tu tak sebut kira tu. Saya buat cerita angka tu, angka tu. Dia orang ada sangkaan pelik-pelik macam ni. Ulama' dulu apa ajar kita benda tak betul lah. Duk buat benda bina'ah lah. Pelik-pelik bagi-bagi ayat-ayat yang supaya kita berjahat sangka dengan para ulama'. Pelik-pelik tu lah. Dan tu, Masya Allah. Ngajilah elok-elok. Berguru lah ada guru dengan guru yang betul. Berhati-hatilah zaman kita ni. Ialah zaman yang memang dah hujung, duduk hujung-hujung sangat lah. Hujung tak mana ni. Hujung ni sebab kita nak duduk dalam firqah yang betul. Yang isyarat Rasulullah 73, satu je yang betul. Kita duduk ni orang kata dah hujung lah. Kalau kita kata ibarat telur di hujung tanduk, kita duduk macam tu lah. Macam tu. Kalis sikit, pop jatuh, pecah. Kalis sikit, pop, pecah. Kalis sikit, pecah. Memang telur duduk hujung tanduk, kena duduk teliti, sungguh, perhati, elok-elok. Siapa betul, siapa sewil ni, kena cermat, elok-elok. Allahuakbar. Baik, asal saya nak sebut pelepah tamar tu. Tu yang ulama' ambil faham. Khas saya nak tambah sikit ya. Saya nak sebut 15 tu, tak dan. Saya nak bagi contoh, kata angka tu ada lagi sebenarnya. Nak sebut tentu je. Jadi berdasarkan hadis pelepah tamar tu, masyhur hadis tu, dipanggil hadis jari datain. Betul? Pelepah tamar tu Rasulullah putar dua. Baca dua buah kubur. Kalau tasbih pokok kayu pun, orang dalam kubur tu dapat rahmat dengan sebab tasbih pokok kayu. Kalau tasbih daripada manusia yang hidup macam mana?
apatah lagi bukan manusia biasa, tapi manusia penuntut ilmu, orang soleh, apatah lagi para wali, para awliya dan para tok guru. Macam lagi pula tu bukan saja tasbih, tapi dia doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dengan rahmat Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala terima doa tu, dapat tak? Ha. Nak sambung tantu pun dah cukup dah apa dia? Doa ni doa anak yang soleh saja ke? Anak yang soleh saja ke? Mana tahu? Kan kutubah semain Jumaat pun ada, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ada? Al-ahya'i minhum wal amwas, yang hidup dan yang mati. Dapat tak orang mati doa tu? Doa apa? Anak ke kita ni? Oh tu, si mati dapat tak doa tu? Dapat? Ha. Dah lima dah. Dalam hadis tiga je. Anak soleh. Ni bukan anak soleh. Doa sesama muslimin muslimat. Doa. Walaupun bukan anak. Dapat? Ha, tak. Kalah Wahabi. Kalah. Ha, Wahabi tak betul. Wahabi ni sibil. Jaga sikit. Memang ulama' kita bagi alert lama dah bab pahaman-pahaman macam ni. Baik, saya tak panjang. Itu cuma nak sebut kata angka tu lah, contoh. Yang kata tiga tu bukan tiga, ada lagi senarai. Ha, kalau ikut saya sebut spontan kita pun dah lima. Tiga tu tambah dua lagi. Dah. Satu tang bertahlil pasal ambil daripada hadis jari datang. Lepas tu boleh doa walaupun bukan ada. Boleh. Doa tu sama ada doa kat kubur ataupun doa dekat doa dekat rumah. Boleh. Ni kita doa lah ni, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Khatib dia baca atas mimbar tu, bukan pergi kat kubur pun. Kalau andai kata tak bermanfaat, tak payah berdoa lah. Sedangkan Allah Ta'ala pun kata, sebut dalam Quran, kata apa, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Allah Ta'ala perintah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata apa, waghfir lil muslimina wal mu'minat, wastaghfir li dhanbika, minta ampunlah untuk dosa engkau. Rasulullah tak berdosa, tapi suruhan istighfar ada, tentu isyarat satu. Lagi orang taklah suruh Rasulullah minta keampunan untuk siapa? Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Untuk orang mukmin lelaki perempuan. Jadi Rasulullah bukan ada. Jadi boleh ke doa? Boleh. Sampai ke pengampunan. Itu di atas makbul tak makbul doa. Itu satu hal. Tapi kita buat dengan penuh harapan tak? Minta doa sungguh-sungguh tak? Ha. Buat aja. Bukan kerja kita nak makbul, tapi syarat kubur adalah kena jaga dan dipelihara. Siap. Itu contoh untuk menunjukkan angka tu, bilangannya bukan tiga tapi lebih. Siap. Tuan-tuan tak bisa dengar, ha, dengar huraian macam ni. Huraian macam ni Wahabi tak cerita kat orang, tekat orang ni. Cerita apa? Disiplin-disiplin ilmu tu. Angka ada mafhum, tak ada mafhum, dia orang cerita. Dia akan cerita kebanyakan ilmu atau perkara-perkara yang nak menegakkan pedang masah dia. Benda yang boleh membatalkan pendapat dia sama sekali dia takkan cerita, walaupun pendapat dia itu sebenarnya batil. Baik. Jadi kata Rasulullah, jaga ada tiga perkara ni, umat ni tak sejahtera daripada penyakit ni. Pertama, dengki, hasad. Kedua, jahat sangka. Istilah sebut dalam hadis tu zon. Masyur hadis kita jumpa, iyakum wazon. Aku takuti kamu, jaga yang elok-elok, berhati-hatilah, berwaspadalah dengan zon. Maksud zon di sini adalah sangkaan buruk. Maksud zon ni ay su'ul zon, ada sangkaan buruk. Ha, tu sangkaan buruk. Misal, contoh, ada orang buat penyatuan umat elok-elok, nak jadi baik kan. Pasal umat kita pecah lama dah. Orang Islam ni pecah, saya beranak-beranak pun saya tengok saya kelahi dah. Tuan-tuan saya tak tahulah beranak-beranak tak kelahi kan. Kelahi sama Islam ni lah. Saya beranak-beranak tengok kelahi dah. Tengok-tengok lah ni nak menjatuh balik, bagus tak? Bagus, bagus lah, satu sudut dah bagus dah lah. Ada orang tak setuju, dia kata apa? Ini ada makna ni. Astagfirullah. Nak punya sangka buruk. Pasal apa tuan-tuan tahu? Pasal apa? Pasal dia duduk parti lain.
Kalau yang ni bersatu, pilihan raya kecil pun tak lama ni. Dia pun ada makna ni. Kalau menang tu berjaya pakatan tu, tengok pakatan BMF ni dah berjaya dah satu sudut kan. Walaupun sebenarnya belum sempurna, belum perfect lagi. Memang banyak benda kena repair lagi tu kan. Kena pantau dia elok-elok supaya betul-betul dia apa, mapan, mantap. Oh, banyak perkara lagi kalau nak sebut tentu. Belum sukses, totally sukses, belum. Tapi sekurang-kurangnya dah ada orang kapi yang melatah di atas kita punya kesedaran ni. Alhamdulillah. Jadi kesedaran tu digunakan untuk menyatukan umat ni. Orang yang duduk geng belah tu, Dia lah melatah. Ni apa ni? Kata dia, la ilaha illallah. Dan dia timbulkan macam-macam prasangka di atas punya tuan ni. Dia buat ayat macam-macam lah. Ni kata dia, mula nak menikah ni. Duk dalam gelap lah, duk rabar-rabar. Dulu pegang-pegang je. Lah ni, menikah betul lah. Tuan-tuan tengok, pelik tak pelik manusia macam ni. Dia tu penyokong kuat LGBT, contoh kan. Tuan-tuan tak faham, dengar saya sebut siapa ni. Tak sebut nama lah kan. Sebut nama dia sensitif sikit. Walaupun sebenarnya kita memang tuju kawan tu pun kan. Memang macam tu. Lah ni masyarakat pelik juga tu. Janji jangan sebut nama. Padahal kalau ikut kaedah hukum lah, tak sebut nama pun kalau memang tuju orang tu lah. Faham tak saya sebut apa kan? Ada sifat mausuh. Mesti sifat dia macam ni, mesti ada zat yang akan dirujuk. Boleh faham? Tak ngaji kalau dia tak faham juga bahasa tu. Diam sudah. Itu saya nak sebut apa ni? Macam mana boleh sebut tu kan? Dia dah barang dengan sebut macam tu lah pula kan. Sangka buruk tu. Dan dia punya kawan LGBT, dia mesra dengan puak-puak tu. Bila orang ni tengok bersetuju je, ha, kata dia, ha, tu kira esok dia bercium lah. Tak tahulah cium apa pula, kata dia. Astagfirullahaladzim. Tu tadi hasad ada, zon ada. Lagi apa? Ni lagi berjerebu ni, dia keluar satu ayat lagi. Ni punca celaka punya tuan umat lah. Nampak bersatu, tapi sebenarnya nak menjahanamkan kerajaan yang ada ni. Dia sialkan kita punya penyatuan tu. Tu toyarah tu. Zaman Nabi Musa dulu, pasal ada sebut dalam Quran perkataan toyarah ni. Fir'aun lah kan. Zaman Nabi Musa, Fir'aun lah. Ni Mesir tu. Bila dia tak ikut ajaran Nabi Musa ni, Nabi Musa datang dakwah hajat mengaku beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab engkarnya mereka ni dengan Allah Taala ni, Allah Taala datangkan macam-macam bala bencana ke dia. Wa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dufadi'. Cerita mana Allah Taala turunkan bala macam-macam. Datangkan ribut taufan, banjir besar. Arsalna alaihim at-tufan wal jarad. Datangkan belalang, hasil tanaman Mesir tu habis semua punah. Datang belalang makan. Datang kutu. Lepas tu katak. Waktu air yang mereka simpan dalam rumah, dia jadi darah. Air simpan jadi darah. Macam mana boleh jadi faktor-faktor macam tu? Dia orang kata apa? Ni siainya Nabi Musa ni. Dia kata siain Nabi Musa. Siapa yang siain? Kita kalau nak buat siap-siap siapa? Ni juga buat siap siapa? Kalau nak kata siap buat LGBT betul. Tapi kita tak diajar pula bagi siap-siap ke orang ni kan. Macam mana pun di atas kalau kata berlaku bencana, bala bencana, isyarat Quran, hadis-hadis Nabi pun ada. Sebab-sebab orang taklah kenakan bencana ni, tak ada lain melainkan maksiatnya anak Adam. Dan antara dia lagi, pasal apa kena bencana ni? Ada maksiat tapi ada orang soleh. Tapi orang soleh, orang beriman, orang takwa tak tegur maksiat yang dibuat oleh orang-orang yang jahat dan ahli maksiat ni. Ni masalah dah. Orang maksiat ada. Tapi orang yang duduk dekat dia buat tak tahu, buat dia relax, steam, puyuh. Orang taklah kata, apa? فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. Dengan sebab zolimnya di kalangan Bani Israel. Ayat tu asal cerita kat Bani Israel lah.
zalim buat jahat, Allah Ta'ala asalnya halalkan beberapa benda, dengan sebab dia buat zalim, Allah Ta'ala haramkan beberapa kau. Yang tu satu hal. Lagi apa dia? Allah Ta'ala datang ke kepala bencana ni pasal apa ni? Pasal kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Sebab Allah Ta'ala datang ke kepala bencana ni pasal mereka tak menegah ada benda mungkar yang dibuat dalam negeri, buat pula berleluasa. Orang tu buat benda mungkar yang sangat sangat teruk, maksiat tu pun sangat besar, tapi dia orang tak tegah. Ha, ni sebab-sebab kena bencana. Nak sebut, nak cerita tu sekali lalu, nak kata bencana ni, kalau kata punca dia daripada ahli maksiat, betul. Ha, tu memang sabit dalam hadis. Ha, siap. Baik, jadi ada tiga perkara tu. Pertama, dengki. Kedua, jahat sangka. Ketiganya, bercanding. Ha, yang ni saya tak pandai nak baca. Ha, ni yang susah baca kitab jawi hat ni. Bercanding, bercinding, bercunding. Ha, tu saya tak kata baca. Pasal bahasa dia ni, pengarang, orang mendeling. Ada orang mendeling sini? Tak nak? Dia tulis apa? Bercanding. Can. Ha, bercanding. Ha, okay. Ha, dah ada Rumi tu, senanglah baca Rumi. Kalau jawi ni, canding boleh, cunding boleh, cinding boleh. Dia baris dia boleh belakang. Tapi apa dia masuk bercanding ni? Bercanding ni, ada ditulis apa nota tu? Tak ada? Tak ada juga kan? Tak selesai juga. Kalau asal bahasa Arab tu, tayyarah tu. Tayyarah. Siyah lah. Sial ni pun yang tak dibenarkan kita beranggap ada sial-sial sesuatu ni. Sial yang memang tak waris dalam syarak menunjukkan yang ni punca sial. Oh, ni tukut bahasa mudah. Kalau saya sebut tadi, punca sial jadi bencana ni, jadi jerebu ni, dapat bencana, kena puting beliung, ribut misalnya, kena banjir besar, disebabkan dosa. Hal tu memang ada waris datang Quran hadis. Hal tu tak salah faham macam tu. Pasal apa? Pasal zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-Quran memang sabit sebut itu. Maksudnya nyata keburukan, kemungkaran, kerosakan atas muka bumi, ada yang di darat, ada yang di lautan. Pasal apa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Maksudnya manusia sendiri yang buat kesalahan dan dosa, dengan sebab tu kena bermacam-macam bala bencana. Ha, menyalahkan kepada orang ahli maksiat, dia tak bencana yang kena, itu memang betul. Itu tak ada masalah. Tapi kalau istilahnya mensialkan perkara yang memang tak ada kena-mengena dalam syarak, ini salah. Ini tak kena. Dengar bunyi burung hantu, ada orang mati lah esok. Tak cakap tengok. Saya tengok ada istihar pula, mikrofon lepas subuh. Penduduk kampung Talang tersusun nak maklum, Pak Ngah, kita yang duduk lot nombor berapa ni, yang rumah tu lah, rumah besar, rumah banglo tu, telah mengembuskan nafas terakhir pada pukul 2:30 pagi tadi. Marilah kita berziarah ramai-ramai, mudah-mudahan rohnya dapat keampunan dan ditempatkan di kalangan orang yang soleh. Jangan pakai pula lagi. Saya bagi contoh lah. Pasal apa tu? Tengok betul tak bunyi burung tu? Aku kata lah. Hantu sial yang tak dimenangkan. Sial yang tu tak pergi. Misalnya kita jahit baju kan? Jahit apa tu? Tersilap sikit, tercocok pula jari. Siapa pula nak kena sial ni? Sial apa? Hang lah sial. Saja saya punya bahasa punya tu lah kan? Siap apa? Dah hancur, cocok jari, hampir cari online siap pula. Pasal apa? Tak kena tu. Yang bodoh. Cuai. Dah kain tu tebal apa? Hati-hatilah sikit cocok tu. Carilah teknikal untuk ni. Dia tojah-tojah juga. Dia yang cuai, mata pula rabun kelabu. Bubuh jari dia. Dia kata, ni siap apa pula nak kena ni. Ni tak ada siap-siap tu. Siap macam tu tak dimenangkan dalam syarat. Pergi Minang, kan selalu diorang cerita tu. Biar awak lalu macam mana? Tambah pula dia halang, kata dia, jangan pergi, ni mesti pemindangan tak jadi, tak pun adalah benda tak kena nanti. Ni apa? Isyarat Tuhan, kata dia. Ni isyarat apa? Isyarat alami, isyarat ghaib. Kita tak faham, tapi binatang faham, kata dia. Tuan-tuan, memang ada orang dia akan hujah nak pergi betik benda tu, tuan-tuan. Jangan tahu, tak tahu.
Cikgu tengok dengar jalan jadi sungguh lah tu. Dia tengok accident pecah tayar ke apa, terbalik orang ni luka lah. Aku kata dah jangan pergi. Tak, itu tak penting. Itu tak penting. Perkara-perkara yang ni lah dia panggil khurafat ni. Benda-benda intikad-intikad yang memang tak dibenarkan dalam syarak, yang memang tak ada ajaran syarak. Tu, kalau kena bencana tadi saya sebut, yang tu memang ada waris dalam Quran. Kata pasal apa ni? Kena bencana pasal apa? Sebab dosa dah pasal hal ni memang ada. Dalam hadis ada dalam Quran dah. Dah apa ni? Kalau jadi tu, tak ada kena-mengena binatang tu dengan apa kejadian ni. Kalau dia kata isyarat-isyarat gaib pun, macam mana hang boleh faham isyarat gaib? Tak ada. Dia, istilahnya dia bukan dalam undang-undang sabab wal musababat. Kalau kita tengok mendung hujan turun, okey. Itu betul. Ni mendung betul ataupun angin tuat, angin kuat tiup. Ni angin kuat macam ni nak hujan ni. Betul tak macam tu? Apa sih ada isyarat Quran tak? Apa dah? Wa arsalnar riyaha lawaqih. Macam mana? Wa arsalnar riyaha bushram baina yaday rahmati. Kata Allah Ta'ala, kami hantar angin depan dulu sebelum datang rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya sebelum hujan, kami hantar angin dulu. Itu tak apa. Betul. Dia proses sabab wal musababat. Kalau proses yang alami macam ni, okey. Tapi biawak dengan pinangan ditolak, dengan tak ada kena guna. Tak ada. Itu mengepet. Itu mengepet. Lagi apa? Ramah-ramah masuk rumah. Kita kurapat kalau macam tu banyak tau. Pasal apa tengok? Ramah-ramah pula, ramah-ramah besar lah tu. Yang besar, kepak besar tu. Masuk-masuk air. Tak biasa-biasa masuk ramah-ramah ni. Ada orang nak datang lah tu. Tengok-tengok betul-betul Pak Melaka datang. Aku kata dah. Kalau memang dia intikad ramah-ramah tu untuk isyarat orang tu datang, tak betul yang tu khurafat. Salah akidah tu. Yang tu masuk ramah-ramah. Kalau masuk mengkarung lah macam mana? Tak, memang ada tu kan. Kalau suatu masa dulu, pahaman ni sangat sangat menular lah dalam pahaman kita. Benda tu pun lama-lama dah hilang-hilang. Alhamdulillah. Macam kita tengok bulan Safar dulu, pakat mandi tepi pantai apa kan. Lagi alhamdulillah amalan tu dah tak ada. Alhamdulillah. Hujur lah. Pantai sebut macam mana? Ada memang dulu-dulu amalan tak betul. Dan tak betul, tak betul lah. Ada yang betul, betul. Nak sebut tentu. Yang tu yang nak kena ngaji sungguh-sungguh, bagi faham elok-elok. Dan ada yang istilahnya khurafat. Ada yang dia bukan khurafat. Tapi dia ada rahsia. Contoh misalnya. Macam mana? Secara semua tu saya nak syarah siar tadi tu kan. Dan mana khurafat? Sikit. Kadang-kadang kita tak boleh kata khurafat orang tua-tua. Tak boleh. Misalnya. Dia bukan khurafat. Dia cakap tu sebenarnya dia ada pasal. Misalnya. Duduklah atas bantai tu. Sagi bisoi esok. Oh tu. Khurafat lah. Pasal apa? Bantai tu dia bukan jahit kuat macam mana jahit seluar. Dia untuk buah kepala. Ni buah pungkuk hang. Kepala saya bahasa macam tu lah tuan-tuan. Kepala ni ada 20 kilo lah. Tak ada. Bubuh pungkuk tu maksudnya banyak bubuh badan hang. Sebelah-sebelah pungkuk mu 5 kilo, 5 kilo dah 10 kilo. Badan hang lagi, kepala hang lagi, hang duduk je tu. Sekiranya 40 kilo, 50 kilo, kalau hang 80 kilo. 80 kilo punya beban duduk atas bantai tu pecah lah. Boleh faham? Satu dia kata nak bagi ancam, sebut pecah dia tak reti. Macam mana? Ancam satu benda yang menakutkan. Han duduklah pisui bungkuk hang. Macam takut tak? Takut. Tinggal. Taklah duduk atas mantai. Yang tu khurafat ya. Tak, yang ni hikmah dalam menegah. Yang ni pun kena pandai ya. Kena faham, kena faham, kena faham. Cara-cara orang tua-tua dulu. Lagi dia kena apa? Kalau orang jantan jangan makan merata. Merata nanti kahwin banyak kali kan. Tak, masyarakat dulu dia ada paham macam ni. Kahwin banyak ni satu benda yang tak aib. Orang dulu kalau kahwin ni sampai sehidup semati, yang ni pasangan yang bagus. Dia ada paham macam tu. Jadi hang ni makan merata-merata, esok menikah banyak kali pun tau. Oh, ya ke? Tak mau. Dia takut lah. Budak lah ni tak boleh. Kalau tuan-tuan sebut itu, kita tak boleh. Yahoo!
Dia kata begitu supaya jangan makan bersepah. Tapi Lani tak relevan. Tuan-tuan sebut itu dia senyum. Mula-mula makan sini, lagi dia pergi bersepah, lagi banyak tempat dia makan. Abah kata dia, cik makan 5 tempat. Cik kahwin 5 je. 5 kali cik kahwin. Melawak sikit, melawak sikit tu. Lagi apa? Jangan makan, budak-budak tak boleh makan hati ayam. Pedai yang masuk jawi payah tu. Hati ayam tak boleh makan, benak nak mengaji payah. Tambah ngaji-ngaji benak pula. Itulah yang kata jangan duk makan hati ayam. Betul kan makan hati ayam jadi benak? Tak ada. Tuan-tuan, hati ayam sedap tak? Cukuplah ayat tu. Hati ayam kalau sembelih ayam sekok ada banyak-banyak mana hati. Seketul ya. Anak dah 7. Macam mana nak buat? Kalau makan seorang sedap, sagi bagi sikit berebut, betul tak? Macam mana nak buat? Jangan bagi seorang pun makan. Itu mak pak dia lah makan. Bagi 2 tu, hang sebelah, aku sebelah. Anak jangan bagi makan. Maksud apa? Hikmah dia. Sagi berebut, satu hal. Dah makan sedap, minta lagi. Tak ada, sagi buat muka makan masam, tak makan nasi. Tu hikmah dia, jangan bagi makan hati. Pedai pun sama. Ada orang makan liat kunyah-kunyah dia suka, betul tak? Buat macam tu, makanlah. Sagi, payah masuk jawi. Kalau orang perempuan, dia kata apa? Hak dalam ayam tina tu, yang telur warna kuning tu, jangan makan. Apa ni? Tak tahu. Yang tu nanti mengandung, payah dapat ni. Kalau kahwin, payah dapat anak. Makan benih lah. Nak makan benih ayam tu, macam makan benih lah. Nanti dapat ayam. Anak kahwin 10 tahun, tak dapat anak. Alamak, tak mau. Tak makan telur tu. Tu pun telur tu pun sedap tu. Telur dalam pokok tu yang kuning-kuning-kuning tu. Hak berangkai tu. Nak cerita apa ni? Cara orang tua-tua dulu. Tapi kadang-kadang telajak tu yang jadi khurafat. Yang ni kalau kena buat kajian ni. Kalau ni. Tapi saya ngaji, saya ngaji tu, tutup guru sebut sambil-sambil je. Jadi yang besarnya, yang paling tak boleh macam mana? Mensialkan perkara yang tak sepatutnya, itu dihukumkan sial. Itu memang salah. Cuma yang ni rujuklah pada Tok Guru dari ulama. Dia memang kena rujuk. Kalau jumpa ustaz model-model yang lebih kurang hak cekiah ni, apa yang sebut ni, hak cerai ni, payah lah kita. Dia hak betul pun jadi salah, hak salah pun jadi betul. Pasti rujuk pada ahli dia. Yang cukup saya sebut sekali lalu. Tersedak ke apa kan? Kita tengah makan nasi, tersedak. ada orang sebut nama hal tu kan. Yang tu pun kalau ikut tak tak? Mai sebut nama panjang umur. Tu macam mana? Yang tu ada munasabah dari sudut pertama mana? Orang duk sebut baik kat hang. Hang tak tahu orang duk sebut baik hang. Sebut-sebut kebajikan ni dah muncul. Umur panjang lah kalau kebaikan dia disebut. Tu lah maksud umur panjang. Maksudnya umur dia berkat. Maksudnya umur dia pendek, dia mati awal ke apa tu lain hal. Tapi umur panjang tu antara maksudnya, walaupun umur dia pendek, tapi dia boleh buat kebajikan banyak sehingga kebajikan dia disebut-sebut orang. Jadi yang tu kena semak pada ahli lah. Kalau saya sebut, dah sebut gini, saya kata ahli tu siapa? Kalau tuan-tuan penyakit, kena pergi hospital dia. Ke pergi jumpa kat restoran, saya sakit apa? Itu kan? Tak boleh, jumpa kat restoran tak kena. Tu saya kata jumpa ahli. Jadi benda macam ni kita nak tahu ni, yang ni benda ni khurafat kah, salah kah, tak nama khurafat ni, hikmah kah, ni cara orang tua dulu, hikmah kah, ataupun yang ni memang dibenarkan dalam syarak kah. Contoh kena jumpa ahli lah. Tak jumpa ahli, kacau. Sikit saya dah sebut tanda, dah sebut tanda yang saya kata bukan, kalau jumpa bukan ahli dia masalah. Ada saya punya kawan ni duk cerita, bagi mesej kat saya. Dia kata apa? Dia kata, lah ni duk viral dalam grup-grup dia. Bukan satu grup, banyak. Viral apa? Viral tentang usoli-usoli dalam semayang. Tuan-tuan saya tak tahu kan. Ni masing-masing punya grup pun macam-macam lah. Duk cerita, hak ni kawan ni sebut. Hak ni hak pening sebut. Hak ni hak betul sebut. Hak ni sebut ni. Hak ni sebut punya ni. Tuan-tuan kalau main tengok macam tu, dia tak selesai. Sagi orang ni kata dia, hak ni betul. Mesti rujuk pada guru yang pakar. Masalah masyarakat ni apa? Dia tak tahu hak pakar, tak pakar mana. Dia tak boleh kenai mana kacau, mana permata. Itu lah. Itu masalah juga tu.
Saya boleh sebut macam tu je lah. Tapi nak sebut macam mana? Dobit dia mesti cari pada ahli. Nah, ahli ni kalau nisbah saya, saya dah sebut macam-macam tu. Ada nama-nama pun kena saya sebut. Hati-hatilah pada orang yang ke ahli. Tambah kalau saya sebut dengan pasal Wahabi ni, tuan-tuan kena hati ya. Dia orang kata sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Dah memang Wahabi, Wahabi lah. Okey, cukup situ. Sikit sebut awal di situ pasal kita bercakap secara am apa yang kita sebut ni bercanding tadi tu. Siar tadi tu. Kemudian kata Rasulullah, adakah tiada? Jadi tiga penyakit ni. Kemudian kata Rasulullah, adakah tiada aku nak khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya? Macam mana nak keluar daripada tiga penyakit ni? Bersembah sahabat. Sahabat kata apa? Khabarkan oleh kamu ya Rasulullah. Siap. Bersabda ia Rasulullah, bila sahabat minta, Rasulullah pun cerita. Dia kata apa? Apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat. Ini dobit kata Rasulullah ajar macam mana nak hilangkan su'uzon. Kalau engkau sangka akan sangkaan yang jahat, maka janganlah engkau tahkikkan. Kalau kita duk sangka yang bukan-bukan, apa kaedah? Jangan tahkikkan. Dobit dia apa? Sangkaan jahat. Sangkaan jahat ni maksudnya tak ada langsung ada keberangkalian untuk nak kata jahat. Tapi kita menyangka-nyangka jahat. Itu maksud sangka jahat. Boleh faham saya sebut apa? Kalau benda tu memang bukan sangka jahat, memang jahat. Memang jahat, itu bukan sangka jahat. Itu memang yakin jahat. Dan memang kita tahu yang ni benda jahat dan mungkar. Atau kena cegah lah. Buat misal, kita tahu ni jiran kita, dia ni tak menikah lagi. Tak tahu dia usung betina mana, tak tahu mai. Balik pun dia gelak kuki buat masuk dalam rumah. Rumah tak ada siapa melainkan memang dua orang. Boleh tak sangka baik dia orang duk discuss tu? Jantan bertindak, dia orang discuss dalam rumah apa? Jangan duk sangka yang bukan-bukan lah. Dia orang pun ada agama. Dia orang ni orang Islam. Dia orang pun anak cucu cicit kita. Takkan dia nak buat zina kot. Lagipun jiran terlanggar ada keliling. Takkan dia berani buat benda terkutuk tu? Takkan dia tak tahu dosa kot? Boleh? Kenapa tak boleh pula? Hang sangka buruk lah. Sangka buruk ke belotak ha? Memang benda buruk lah weh. Bila yang ni perempuan lelaki tak menikah, masuk satu rumah, masuk dalam bilik, tutup pintu. Ini salah dalam kaedah syarak. Yang ni bukan sangka buruk, yang ni memang buruk. Satu, ada orang kadang-kadang tahap dia tahap mufti, tapi bodoh orang meterah ni. Dia kata apa? Tak boleh. Yang ni, yang ni istilahnya tajasus, mengintai-ngintai orang, ngintai kepala otak hang. Dia parking motor depan rumah aku, depan rumah dia, bawa perempuan duduk depan rumah ni, bawa perempuan masuk. Bukan aku duduk intai, aku bukan pergi tengok dia buat kerja apa. Tapi dah dua orang, dia pun tak menikah lagi. Perempuan pun aku tengok bukan perempuan elok, gedik-gedik. Masuk rumah pun duduk pegang tangan, duduk kepek-kepek, duduk bertepuk muka aku. Takkan aku nak kata dia duduk discuss pelajaran kau? Boleh faham kan? Ni yang kadang-kadang mufti pun ada yang sentut macam ni. Tak ada pelik. Kadang-kadang kita, masyarakat ni Allah kena istighfar banyak lah. Saya pun sebut macam ni, saya barat lah. Itu adalah sikit. Tapi nak kata ada benda salah tu, maksudnya ada masyarakat kita yang dia tak reti nak menilai benda tu mungkar tu apa dia. Pada dia, dia kata dia yang tu ngintai-ngintai orang. Bukan ngintai. Ngintai ni saja api bubuh CCTV ke ha? Tambah yang ada wireless ni pergi lekat aja bubuh kan. Ada wireless pula boleh access daripada rumah ni, tengok internet. Tengok orang tu dia buat apa, dia buat apa. Tu memang salah lah ni. Yang ni tak payah kita tengok duduk dalam rumah. Tengok motor, tengok dia masuk dalam rumah pun kaedah dia dah salah awal. Bila salah awal itulah kita report lapor. Panggil supaya cegah benda tu, supaya jangan sebelum terjadi apa yang tak sepatutnya terjadi. Inilah istilah sadu zari'ah. Apa, tutup jalan supaya jangan ada jalan untuk jadi perkara yang tak diingini dalam syarak.
Ha, yang ni kena faham je. Yang ni bukan su'udzon. Yang ni memang benda yang buruk. Yang ni istilahnya nahyul munkar. Yang mana? Okey, siap. Yang ni yang kita kena ambil penjelasan tutup guru ni. Yang betul-betul tutup guru ni. Jadi dia kata, kalau ada jahat sangka, maka jangan kau tahkikkan. Yang ni kalau atas jalan jahat sangka, jangan tahkik. Jadi jahat sangka maksud dia macam mana? Mereka ni memang orang baik-baik, tak ada pun keadaan yang boleh menyebabkan jadi maksiat. Kita menjangka-jangka benda-benda yang tak sepatutnya. Ini salah. Ini salah. Misalnya, dalam rumah tu, tinggal dua orang adik-beradik, perempuan. Mak dia tak ada, bapak dia tak ada. Pergi kenduri, apa, tinggal dua adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan, tinggal dalam rumah. Ada masalah? Tak boleh tak macam ni? Dia orang duduk buat duduk dalam rumah adik-beradik perempuan dua orang ni duduk lesbian nampak. Ha, macam mana? Itulah jahat sangka. Yang tu jahat sangka. Adik-beradik perempuan duduk lesbian kepala otak. Boleh faham? Itu jahat sangka. Boleh faham? Saya sebut apa kan? Benda yang tak boleh nak jahat sangka tu yang kalau ada pelik-pelik duduk sangka salah, itulah jahat sangka. Kalau dah memang haram dalam syarak, itu jahat sangka kepala otak. Saya nak guna bahasa kepala otak tu, senang faham kot. Bukan jahat sangka lah. Bodoh. Bukan dah jahat sangka. Tu dah memang haram awal-awal lagi. Dah memang nama mungkar. Yang ni nama dia cegah mungkar. Boleh? Faham? Baik, maksud kata jangan engkau tahkik, jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Sangkaan yang kita duk meleset, yang salah-salah tu, jangan duk sangka itu. Bahkan hendaklah aku terhenti daripada memutuskan dengan sangkaan kau itu. Bahkan hendaklah engkau duduk dengan aku. Maka bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu. Engkau tu, bukan aku. Engkau. Yang tu syarahan daripada pengarang. Siap. Mestilah henti daripada memutuskan dengan sangka itu dan daripada mengerjakan akan yang dituntutnya. Apa yang dituntutnya? Itu satu. Kemudian, itu masalah buruk sangka. Allah. Dan apabila engkau dengki, maka janganlah engkau melampaui. Okey, siap. Ini masalah kedua pula. Rasulullah nak ajar kita macam mana nak keluar daripada dengki. Apabila engkau dengki, maka janganlah engkau melampaui. Apa maksud ni? Kalau ada orang tu bahasa melampau ni, kata hadis dia perlu huraian, nak faham. Kita terjemah pun kena engkau faham lagi tu. Kalau engkau ada perasaan dengki, jangan melampaui. Apa maksud dia? Maksudnya, kalau kita ada perasaan tak puas hati dengan seseorang yang dapat nikmat, jangan melampau ni maksudnya, jangan duk ada perasaan supaya nikmat yang ada kat dia tu hilang. Jangan ada. Jangan jadi melampau macam tu. Maksudnya apa? Buang. Buang perasaan tak puas hati dengan nikmat yang ada kat orang lain. Katalah kita buat rumah 2 tingkat, dia buat rumah 3 tingkat. Macam mana? Ui, tak puas hati aku. Ni nak tunjuk dia kaya lah ni. Tu buruk sangka lah. Tu. Nombor tu dengki. Biar majlis daerah tak lulus dah, boleh tahu nak buat tinggi-tinggi sangat. Nak tunjuk sangat dia duit besar. Macam mana? Jangan duk merepet. Jangan duk buruk sangka. Jangan duk nak luluskan perasaan supaya majlis daerah tak luluskan bangunan 3 tingkat lah. Jangan duk ada macam tu. Berhenti kan? Jangan melampau. Itu maksudnya. Jangan layan. Itu pun kita dah belajar beberapa solusi nak menyelesaikan jahat sangka ni. Pandang apa? Dia buat rumah besar. Baguslah. Esok mai
adik-beradik kita tak coleh rumah kita, boleh tumpang tingkat-tingkat dia tu. Biar macam tu. Jadi biar seronok dengan nikmat yang orang dapat. Jangan duk berdengki nak bagi nikmat tu hilang pada dia. Artinya, jika mendapat engkau dalam hati engkau akan suatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Ada dengki maksudnya nak nikmat tu supaya hilang daripada orang, jangan ada perasaan dengki itulah. Buang perasaan dengki itu, bahkan berseronok dengan nikmat yang ada pada dia. Dengan kita memandangi pemberi nikmat tu Allah, takkan kita nak bangkang apa orang salah beri. Itu antara yang kita dah belajar dulu. Dan apabila bercanding, okey, ini masalah ketiga. Apabila bercanding engkau, maka lalu olehmu kepada tujuan engkau. Okey. Kalau ada benda-benda yang boleh menyebabkan jadi kita menganggap sial. Nak keluar rumah tengok-tengok ada ular melintas. Hai, ini ada petanda tak baik lah. Contoh. Nak keluar rumah tengok-tengok tayar kita melekat chewing gum dengan plastik. Cereh. Hai, ni ada isyarat apa ni? Selalu keluar rumah kaki kanan. Tengok keluar rumah ini kaki kiri. Hai. Macam mana nak boleh keluar kaki kiri ni? Ada isyarat apa ni tengah jalan ni? Tak ada apa, keluar. Tak ada apa tu. Hai, yang bodoh boleh langkah kaki kiri. Eh, apa? Langkah kaki kanan. Biar wak ke ular sawak ke apa. Nampak ular lalu katuk ke mampus lah. Itu lah. Jangan ada sangka depan-depan tu ada apa. Kalau jadi pun, jangan disabitkan dengan hak ular tadi, biawak tadi, melangkah kaki kiri ni. Tak tak? Ha, kita nak musafir, bancuh-bancuh air, kelepang jatuh. Hai, ni syarat goib apa ni, nak jadi celaka apa tengah jalan ni. Jangan duk mempek. Entah, kita kadang-kadang dia melebih tu. Saya duk tengok masyarakat yang ada benda-benda macam ni, selalunya dia ada macam mana? Dia ada fahaman unsur alam ni ada isyarat benda ghaib. Ha, dia ada fahaman tu. Dia ada fahaman tu. Dia ada akidah tu. Unsur alam ni ada isyarat benda ghaib. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, dia panggil ada ilmu-ilmu bintang ni. Tengok bintang ni muncul ni, nanti bintang ni petanda bumi akan dilanda malapetaka gelap 18 hari. Eleh, apa dia hang? Takkan sabit bintang tu gelap 18 hari apa? Kalau tengok ni kira-kira ni, yang ni kena gerhana. Tu betul. Ilmu gerhana kena mengaji kan. Itu tak ada masalah. Tapi kena hujan ni, ni semalam pasal bintang ni lah. Ni taip bintang ni lah. Semalam aku tengok ada taip meteor macam ni. Oh, rupanya meteor macam ni jadi jerebu. Meteor macam ni ada orang mati. Yang nampak pasal. Orang macam ni biasanya dia ada pahaman etikat unsur-unsur alami ni mengisyaratkan benda-benda ghaib. Pahaman tu masalah tu. Dia tengok tangan dia, memegang tangan dia. Tengok. Ni kecil manis. Ni darah tinggi. Kalau dengan unsur alami saja tak boleh. Tapi kalau dia ni pakar dengan ilmu aerosiologi misalnya. Dia tengok biji mata je. Pak, nanti saya suluh tak nak minta maaf, nak suluh mata. Tengok iris tu. Ada sakit usus tak? Ada masalah usus tak? Ada. Mata kurang penglihatan dia. Dia tengok ni. Pernafasan kurang. Andri kurang baik. Betul. Ada masalah paru-paru? Ada. Macam mana tahu? Mata hang tunjuk. Mata hang. Boleh faham? Yang ni bukan ilmu alam. Ni sabab-musabab. Yang ni sabab-musabab. Kalau saya katalah saya pakar tulang. Mobil lah itulah. Pakar urut. Ada orang nak main pesakit saya, patient saya. Dia masuk, dia berjalan. Saya tahu lah. Jalan. Ni slip disc, tulang nombor 5. Jalan, lagi ni. 3.5 ada sikit. Tak jalan try, duduk. Main saya dah try. Buka belakang, seh dengan lutut lah. Haa, ni nampak ni. Ni. Saya pernah jumpa pakar tulang orang ni tu. Memang betul je. Dia boleh jumpa, dia boleh trace ni tu. Jalan dia boleh tengok. Dia terih dengan lutut dia. Belakang tu dia buka, dia buah minyak. Terih dengan lutut dia. Haa, ni. Nampak ni? Ni. Boleh repair tak? Ini boleh repair. Haa, tapi sat tu. Haa, dia cek tulang. Oh tu, okey. Duduk sana, ambil tangan macam ni, pegang macam ni. Okey, pegang. Tarik nafas. Tak, saya tarik. Okey. Tarik nafas, tarik. Okey.
Ha, yang ni kena baring sikit. Tarik, angkat tangan belakang. Lagi dia tarik. Angkat badan, tarik nafas. Ha, tahan sikit lah. Yang ni sakit sikit. Tuk. Ha, okay. Okay, dia lepas tu. Cuba bangun. Jalan. Ada beza lah. Oh lah. Habis lah. Tak ada lah. Pakai jin ke apa? Bukan jin duit. Dia macam ayak tawak hambur gula. Ha, tu ya. Tu ya. Sebab dia betul. Bukan jin. Kalau jin tu macam ni. Ha, tu jin. Itu kan. Ha, yang ni yang nak kena kenai ni. Ha, yang ni nak kena kenai. Yang bila orang tak kenai, hak jin dia kata, ha ni betul. Hak betul dia kata jin. Ha, ha ni kacau ni. Yang tu yang kata, rujuk pada ahli. Ha, macam mana nak cari ahli? Nak tunjuk tu seorang-seorang tu bayar. Jadi, dobit dia hang tak boleh buat bodoh. Kena mengaji, faham elok-elok. Siapa yang hak dan batil tu mesti dikenali. Handset pun dia kata, hang tak boleh handset, kena cari orang pakar. Hang tak reti jangan duk beli sendiri. Esok kena tipu. Ha, carilah pakar bawa pergi. Ha. Jangan cari sendiri. Ha, dobit dia macam tu. Ha. Kita pun tak reti nak menilai mana kaca permata macam mana. Pergi jumpa harma permata yang kita kenal. Jawahari yang kita kenal. Ha, bawa dia pergi kedai. Bagi nak beli apa batu permata supaya dia boleh kenal, tak kena tipu kita. Sagi beli kaca, dia kata permata. Ha, jenuh kita. Jenuh kita. Jadi, kalau kita tak kenal nak tengok betul tak betul, rujuklah pada ahli. Quran pun bagi panduan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi, saya duk sebut tu nak cerita tentang mana? Nak cerita masalah, kalau ada benda-benda yang tak ada atas peraturan sabab-musabab yang datang, yang atas kes-kes sabab-musabab yang berlaku ni, maka janganlah dikaitkan benda-benda yang macam tu. Contoh tadi, rama-rama, cawan pecah, cucuk jari, biawak lintas, ular sawah lah apalah. Jangan duk jadikan macam tu sebagai unsur-unsur isyarat sial yang akan datang. Yalah. Tak boleh. Yang ni pun orang kita ni ada yang pesen macam ni. Yang tu saya sebut sial satu sudut. Kadang-kadang macam ni. Kita tengok orang ni dia pelik. Tak perasan lagi. Yang tu lepas 2-3 hari mati. Oh, padan lah tengok kelaku dia pelik sangat lah. Ha, dah buang terbiak lah. Rupanya nak mati. Yang tu pun jaga. So, ni ada tak? Ada. Mati-mati. Mati pun saya ajar. Bukan pasal tu. Pasal bukan buang terbiak. Tak? Yang tu pun juga. Yang tu kadang-kadang dia jadi pesen tu. Jadi yang tu jadi sembang. Tak payah sembang. Baiklah macam kulhu lah. Okay. Kul Allah. Allah. La ilah. Saya duk fikir tu, saya duk sembang tu lah. Oh, padan lah 2-3 hari ni pelik lah tu. Minta maaf kat orang lah. Nak buat apa pun dah minta maaf. Bagus lah. Okay. Jadi dia kata kalau ada benda-benda macam ni, lalu olehmu kepada tujuan kau. Lalu tak usah duk peduli apa halangan-halangan tu. Dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh ahli jahiliah, menceritakan akan ini hadis. Okay. Jadi jangan jadi panggil macam mana orang jahiliah. Mereka ni akan ada bertenung nasib, telik sana, telik sini. Kadang-kadang nasib berdasarkan burung, tengok jari, tengok telik lalat. Tak lalat, tak lalat, dia tak menunjukkan apa. Mungkin satu sudut ada kebetulannya. Tak lalat tak ada. Tapi kalau pokok, tuan-tuan kalau pakar bagian pokok, tuan-tuan tengok pokok, tengok daun, tuan-tuan boleh tahu. Yang ni baja ni tak cukup. Tengok baja, tengok pokok, tuan-tuan tahu. Yang ni akak dia ada masalah. Yang ni kena makan aneh-aneh. Tuan-tuan tengok daun ni, tuan-tuan terkenal lah. Itu kena ngaji ilmu sabab-sabab. Itu kena tengok ilmu sabab-sabab. Yang tu lain. Yang tu lain. Yang tu bukan khurafat tu. Yang tu memang dia ada ilmu dia. Itu istilah ni ilmu sabab musabab. Hadis ni kata dia menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman Ibn Umar Al-Asfihani. Riwayat daripada Hasan Al-Basri. Hadis ni dinamakan hadis mursal. Artinya mengangkatkan dia oleh tabi'in kepada Nabi SAW.
panjang juga tu. Kalau baca tak ada rasa, berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung nanti. Dan yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba. Yang ni sambungan yang kedua daripada hari tu di cerita yang pertama. Kaedah macam mana nak hilangkan penyakit dengki. Ha, kita sambung kaedah kedua, macam mana nak ubati penyakit dengki. InsyaAllah. Situ dulu. Ada soalan? Ada satu fahaman. Ya. Yeah. Malam itu kadar tu ya. Yang ni pun tak tahulah orang kita ni, dia jadi pelik gitu. Ada orang bulan puasa dia macam ni, dia tak tidur malam. Dia buat apa? Dia buat ayak dalam ni. Untuk gelak lah tu, faham kot dia buat apa kan? Buat ayak ni pasal dia baca hadis. Hadis apa? Kalau datang malam itu kadar tu, jadilah itu kadar. Apa jadi? Air akan jadi beku. Jadi dia buat apa? Dia tunggu lah itu kadar tu, digagal ayak. Beku lagi kalau dia angkat tangan beku tu, melekat gelas tu. Ha tu, ha, dia tukar dah lah ni. Dia tukar dah lah ni. Tak. Tak ada, sepanjang saya duduk mengaji, tak ada seorang tok guru nak ajar, yang duk ajar, tok guru yang betul lah ni. Tak ada duk ajar, suruh menanti lah itu kadar macam tu. Begitu juga melihat pokok kayu duk sujud. Kalau kita ada hadis yang sahih apa sekalipun, masuk sujud tu bukan sujud kita tengok duk tegak pokok nyok tu ngit dah songet duk sengit sujud betul tegak balik, tak, bukan macam tu, bukan macam tu. Kalau ada pun yang tu istilah je, benda-benda yang majazi. Kalau beku pun dia nak menunjukkan rahmat turun, itu saja. Jadi pahaman-pahaman duk jaga pegang ayak lah apa seumpamanya, yang tu bukan kaedah menunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni saya nak syarah lagi panjang, tapi nak sebut yang tu pahaman khurafat. Menunggu Lailatul Qadar, bahkan kalau katalah tengok-tengok beku sungguh ayak tu kan, beku sungguh, ya, nak buat apa? Nak buat apa? Yee, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul buat apa? Kalau nisbah yang ada, Rasulullah kata banyakkanlah minta kabunan pada Allah Ta'ala. Allahumma innaka afun karimun tuhaibul afwa fa'fu anni fa'fu anni fa'fu anna. Kalau nak buah jamaknya, kalau asal dia lepas dengan mufrad, Rasulullah perbanyakkan suruh istighfar, banyak mohon keampunan di, kesalahan diri, sedarkan dosa kita apa, banyak zikir dan rasakan keabaan diri. Dan kalau boleh tak tidur malam, maksud apa? Sentiasa isbat dan yakin tauhid dengan Allah Ta'ala. Panjang tu kalau nak sebut tu. Yang tu yang disuruh, bukan suruh pergi gagal ayam apa seumpama tu. Masa tu jawab soalan tu kan? Okey, lain kalau ada. Tengok, okey. Semua kita upload ha? Apa namanya? Update status eh. Negatif sangat katanya. Kata aku nak menunjuklah buruk sangka ah enggak aku kan. Yang tu pun jaga juga, ada agak yang golongan PSM macam tu. Soalan tanya mengenai geng-geng yang suka update status ni. Pergi Kuala, pergi ambil gambar. Ni kita hidang order-order, ambil gambar. Ha, ni makan pagi hari ni. Kawan punya tengok terliok lah. Hai. Sedap ni, kalau aku boleh hantarlah semangkuk. Lai, buat apa pergi tunjuk ke dia? Buat tak tahu sudah lah kan. Terliok ke dia? Bila kita kata tak payahlah, dia tunjuk makanan sedap-sedap ni. Lagipun nanti ada orang berdengki, ada orang miskin nak makan apa, aku tak boleh hang tengok tunjuk makan nasi mandi, nasi kambing lah apa bala contoh kan, tak dia ajak lah. Ni makan tengah hari, goreng telur pun tunjuk, makan malam lah ni tunjuk telur dadar dengan kicap dengan bawang, sedapnya kalau dah lapar. Astagfirullah, buat apalah duk cerita macam tu, tak payahlah. Habis semua cerita kaedah kita macam mana. Benda macam tu tak disuruh dalam syarak untuk update status itu, tak payah.
Tu satu tak masalah kan. Jadi Tuan-tuan duk update-update. Bahkan dapat anak pun Tuan-tuan-tuan duk ambil gambar anak-anak ni comel. Cute ni nobody can deny. Tengok gambar budak cute sangat. Ha, esok tengok seminggu lepas tu demam. Kuih mati. Hantar lah. Cakap, ni memang kita belajar ni. Yang ni lah. Yang ni memang ada hadis ada sebut. Yang ni kena penyakit ain selalunya. Istilah ain ni apa? Ada orang dia tengok terlalu cute. Dia jadi macam apa? Tu dia sakit hati. Dia dengki. Dia tak puas hati. Eh, cute-nya budak ni. Ha, kena demam baru tahu. Ha, dia ada orang yang akan tak puas hati dengan nikmat tersebut. Yang mendoakan kejahatan pada budak. Pada gambar orang yang kita doa peluk tu. Ha, kita duk pula elak awak lah. Duk demam, duk sakit perut anak aku macam ni, macam ni. Ha, tak tahu nak tunjuk gambar dia masuk internet tu. Yang tu salah satu sebab. Itu betul. Itu memang ada sebut dalam hadis. Itu. Jadi kaedah kita jangan duk peluk lah. Makanan-makanan apa. Tok Sah duk tunjuk lah. Satu masalah. Kemudian yang keduanya, dah bila kita nasihat, dia marah kita pula. Hah, ni fikiran negatif sangat. Duk kata aku duk menunjuk-menunjuk. Aku bukan nak menunjuk. Aku nak cerita nikmat yang aku dapat ni. Wa amma biniat mati rabbika fahadis. Oh, nengok ayat Quran tu kan. Oh, tak lah. Dia tak apa. Nikmat yang kamu dapat ni, cerita korang. Aku nak cerita nikmat aku ni. Dapat makan sedap-sedap ni. Ah, salah tafsir ayat Quran. Ah, ni jaga agak. Bukan masuk ayat Quran tu macam tu. Nikmat yang disuruh cerita tu bukan pergi makan, pergi update status, tunjuk makanan yang kita dapat makan. Bukan. Bukan. Masuk saya dengan ngaji tafsir ayat Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith tu, nikmat yang kamu dapat tu cerita, dia bukan suruh cerita macam tu. Tapi dia ada lawazim daripada nikmat yang kita dapat. Ayat tu pula kalau ikut sebab nuzul ayat Quran tu tak silapnya, dia pasti ada sahabat-sahabat yang dikurniakan dengan anugerah, harta apa dan sebagainya, ghanimah dalam peperangan. Kata Rasulullah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Bila sahabat dapat ni, cerita tu bukan maksudnya pergi cerita ke orang, aku dapat harta ghanimah macam ni, macam ni, macam ni. Tapi maksud cerita tu lawazim daripada dapat nikmat. Apa dia? Belanja. Maksudnya dapat duit banyak, dapat bonus-bonus. Tak usah cerita bonus yang dapat RM10,000, RM20,000. Tapi sedekah. Itulah fahadis. Masuk fahadis fa'am filqa. Belanja pada jalan Allah Ta'ala. Itu masuk wa amma bilia mati rabbika fahadis. Bukan dapat bonus, aku dapat bonus RM30,000. Aku update status. Lepas tu tunjuk akaun kita. Tunjuk kita punya ni masuk bank. Ni tunjuk kita punya bank slip apa. Baki akaun kita punya ni macam ni. Oh, lepas tu wah syabas, tahniah. Tak. Bukan kaedah fahadis macam tu. Fahadis ni bagi surau, bagi pakai miskin, bagi budak ngaji pondok, bagi mahat hafiz, bagi pakai miskin, bagi orang-orang cacat, bagi orang IQ. Yang tu kaedah fahadis. Bukan hebah kan. Dan kita berbangga dengan nikmat yang kita dapat. Anda lagi bersenang. Bahaya apa? Bahaya kepada yang api ni kalau kaedah yang dia berdasarkan hadis apa ulama kita dah ambil kesimpulan menggunakan api untuk memusnahkan musuh ni, yang ni bukan pilihan utama, bahkan ada larangan gunakan api, bakar semut apa tak. Kalau melainkan, saya sebut asal tak boleh, melainkan tak ada dah jalan lain melainkan api, barulah gunakan api. Misalnya Yahudi ramai sangat bofe tu, tak ada dah jalan lain lagi mampu buat ni melainkan bakar ke bom ke. Bom tu api ya. Bom kalau ikut tak payah lah, bagi tangan kosong hantar seorang kan. Hantar Khalil, nama usuk lah. Bagi usuk hantar, dia lawan tangan kosong ya, macam ni. Padahal lah. Tak payah pakai bom api senapang untuk sah. Maksudnya dia istilahnya, dia akan mati orang yang tak sepatutnya mati. Boleh? Ada anaya tu. Hantar dia pun, dia bagi buah, semua bagi buah pingsan. Dia reti lah tu. Hantar dia seorang lah. Padahal lah. Contoh. Okey. Jadi asal nak sebut,
Kalau ada mudarat yang besar, api pun benda kita buat macam ni ada benda mudarat, tapi mudarat tu besar. Contoh sarang tebuan besar mana ni, separuh besar ni. Ui, besarnya. Kita tengok mau kembang tengkuk, ih ya ni, kalau aku bygone pun sekejap aku kena bygone balik. Contoh-contoh kan. Kalau boleh dengan bygone friend itu ya, ataupun ada petua-petua yang boleh dipakai, plastik kerah nama ada kan, itu petua lah itu, kalau boleh itu. Ataupun ada kita punya bombor, ada bombor dan penyelamat, dia ada cara dia kan, api panggil dia, ni bombor ada sarang tebuan besar ni, duduk pula rendah tempat permainan kanak-kanak. Kalau kata dia mengamuk apa lagi, mangsa dia ialah kanak-kanak, dah ada budak-budak dah kena sengat dah. Jadi macam mana selesai bagi bombor selesai kan. Eh pun lah ni yang buang serangga ni panggil apa, pest apa, pest control, pest control kan, panggil bapak tu lagi senang, tapi kena bayar sikit atau apa. Jadi kalau dia memang tak pakai api, tak ada masalah. Kalau katalah ada alternatif asap ya, tak api, bagi dia lari ya, selesai. Macam mana pun dia ada petua sebenarnya. Kedah walau tak payah bakar, dia boleh pakai petua. Kalau pokok, tonton pergi mati pokok tu, dia lari, dia tinggal. Pasal dia tahu sarang dia tak boleh lama, pasal pokok tu nanti mati, kering. Maksud saya, daripada soalan kata boleh pakai api tu, kalau dah mudarat sangat, tak ada lah, lagipun masalah tu cash lah ni, dia tak boleh nak tangguh dah. Memang tak ada jalan lain melainkan api. Katalah buat misal, tuan-tuan duduk berkemah, ada api, ada api, unggun api ni, dia tengok main ular tedung besar tu, main panggu depan kita, tak ada dah apa nak selamat diri. Dia pun dah nak cari apa, terah nak cari kayu, kita mampu dulu. Katalah gitu kan, katalah gitu, dia pun duduk menyerang apa? Kita pula menggelabah, tak pun ada serigala ke sekawan serigala duduk, oh, duduk bunyi gitu. Kita pun tak ada lain melainkan ambil api tu, gunakan api masa tu. Pasal apa? Ada mudarat lebih besar, pasal ni nak pelihara nyawa. Dobit dia je lah, haram menggunakan api melainkan dalam keadaan darurat. Siap, macam tu kot. Jadi selagi boleh tak gunakan api, gunakan cara yang lain. Pasal api ada larangan. Dengar saya sebut, saya mengaji kat India. Mula-mula tahun pertama saya pergi kawasan tu, musim tu musim lalat banyak. Ada orang hadiah yang lalat mati jadi lalat tu lah, yang lampu tu panggil apa? Raket elektrik kan? Ha tu, yang ada lampu ungu kan, bila lalat main tepuh pam mampui, pam mampui. Saya ni tengok biasalah, kita tengok fenomena tu dia. Tuan-tuan, yang tu pun orang hadiah tangkap mendesah tu, pasal lalat banyak musim tu, lalat banyak. Jadi nak kontrol lalat tu, bubuh tu, jadi banyaklah lalat yang telah terkorban. Dalam ramai-ramai ustaz tu, ada ustaz yang dia begitu cermat dalam bab hukum, dia mensyarat, panggil semua ustaz-ustaz, kata, saya nak mensyarat sikit. Saya duk hati tak puas, saya duk rasa ralat. Pasal apa? Tu yang ni elektrik, kata, api. Jadi bila malalat dia kena tepuh, kata, maksudnya kita matikan dia dengan api. Ha. Jadi macam mana? Boleh ke mati dengan elektrik ni? Oh pula ustaz ni cerita. Habis-habis dia orang syak benda tu, ragu dia. Buat macam mana? Tutup tak usah pasang. Pasal dia orang ragu. Dia orang ragu. Bila saya main tu, adalah geng-geng yang tanya kat saya, mensyarat kat saya. Nak jawab apa? Tuan-tuan kena jawab apa? Saya sebut tu pasal saya pun pakai. Saya tak pakai lalat tu, saya pakai hanya nyamuk tu lah kan. Saya nak sebut ini pasal yang tu bukan api, apa ya, raket lah ya. Tapi bila kena ni api, bukan kita pergi cucuk api kat dia, dia yang tempuh, lepas tu dia terbakar, dia lah kena, bukan saya. Bukan kita yang pergi swing api kat dia, kita swing raket kat dia, dia berlanggar, dia terbakar, dia lah, bukan kita. Boleh faham? Tu helah sikit, helah sikit lah. Helah tu dah. Tapi kalau orang cermat macam mana, tak mau. Apatah lagi saya kata, yang ni bukan kita hayun dekat, kita pasang suis. Siapa yang langgar api wayar tu sampai dia terbakar? Lalat tu yang dia pi, bukan kita hayun. Boleh faham? Jadi salah diri, bunuh diri. Dia yang pilih ngip, kena. Jadi macam mana?
biar api lah pasang, bukan kita, bukan kita api bunuh. Eh, dia macam kekatu lampu satu hai. Orang dulu-dulu dia buat macam mana? Ha, dia bubuh talam buaya boleh-boleh tengah sahaja. Dulu macam cara macam tu kan? Ha, untuk tutup lampu semua, pasang tu kekatu main duduk dalam ayak. Jadi matilah kekatu tu dalam ayak kan. Untuk ada yang terbakar apa tu macam mana? Bukan kita api bakar dia, dia tempuh api sendiri. Siapa tu? Oh. Salah lah. Ha, dari segi faham tu tak apa. Tapi main orang cermat ni macam mana? Hampa nak buat, hampa nak buat. Aku tak mau, kata aku lepas lagi. Aku dah habak lah. Aku tak mau. Hati aku tak seronok. Dalam hadis pun kata apa? Tak mayari buka ilah malayari buka. Tinggal apa-apa yang meragukan kau. Ambil lah apa yang tak meragukan kau. Aku duk ragu ni, aku tak buat hati. Aku nak tinggal. Dan aku larang hampa buat. Hampa jangan. Aku tengok, aku tutup Swiss. Aku tak ada hampa pakai Swiss. Hampa punya saya. Lama-lama seorang tak pakai. Ha, tu tak. Saya kata apa? Punya cermat dia dalam hukum sampai macam tu. Kalau saya pun dengar. Kalau saya buka Swiss tu. Saya sebut tu pasal saya antara yang boleh buka tau. Saya tengok, ya alat ni ada lah. Alat banyak awak tak buka. Saya pergi pasang. Bila saya pergi pasang situ, ada orang tutup. Pasal apa ada orang tutup? Baru saya tahu dia orang kelari apa yang. Oh, saya tahu. Lepas tu saya tak buka lah. Pasal kalau kat tanya kat saya kata tak apa. Bukan saya, bukan kita pergi bunuh dia. Dia yang selinggi langgar. Boleh? Tapi bila orang cermat ni macam mana? Dia cermat jaga hukum sebab macam tu. Masya Allah, saya tahu. Respect. Tapi kalau macam tu, Ustaz, ya. Dua-dua betul lah kan? Ya, betul. Macam mana pun orang nak cermat macam mana? Dia tak nak benda tak puas hati tu. Dia tak seronok tengok benda macam tu. Biar lalat banyak tak apa. Tapi jangan hanya buat benda yang boleh menyebabkan rasa tak puas hati dengan hukum yang kita buat. Kaedah Nabi pun ada. Kita dah buat lagi. Eh, dosa, dosa. Dosa tak dosa. Dosa tak dosa. Dosa tak dosa. Meragukan itu apa. Baik tinggal lah. Kita tak buat lah tu. Tenang hati. Relax. Pada dia kan. Ha, ya. Yeah. Kita memang macam tu. Kita memang ya. Jadi dia tak ada pasang. Dia ada pasang. Pasang. Pasal lagi kita kelahi kan. Takkan dengan sebab tu nak kelahi putus silaturahim. Ha, okay. Itu kan. Gam pun sama. Gam tak masuk dengan api. Antara benda yang harus untuk dijadikan sebagai bahan bunuh. Dobek dia jangan seksa. Gam pun dia yang pergi lekat dia. Yang melekatkan diri dia. Ngip, pam, lekat. Macam dia. Cuma jangan macam ni. Apa dia? Tangkap tikus, masuk dalam perangkap. Ambil air hangat. Air hangat ataupun apa? Sembuk petrol. Lepas tu. Apakah? Orang tu tak boleh. Nak bagi idea sikit. Pasal ada orang tanya, Ustaz, lagi kita buka sangkak dia lagi tak ada nak legan, lepas gitu je. Eh, janganlah buat gitu. Bagi ada akal sikit. Tak kena ajak kan tuan-tuan. Pasal ada orang tak kerti. Ha? Perangkap tikus tu dah dapat. Ambil plastik yang betul-betul muat lebih kurang tu lah kan. Ha, guni apa. Cukup mulut tu. Buka sangkak. Lepas tu bagi tikus tu masuk dalam guni tu. Ha, ikat dia, tarik bagi kecil tu. Kan, waktu ikat tepi ni, ambil bluti tu, 4-2 tu. Ha, ambil panjang 3 kaki tu, ambil hayun. Puff. Ha, siap. Bagi dia cepat mati. Jangan seksa dia dengan rendam dalam ayak, dalam minyak, cucuk dengan petrol, kan. Kan. Ha, yang tu antara benda Islam menyeksa kan dia. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك اودنا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله